Tuhan beri gizi sehat terus. Thank you. Bubble tapi masih terbaik sih. Hah? Bukan saya yang ngomong, bukan. Jadi hari ini kita mau jajan sama Fatin Cipta Lubis, sama Aci Resti, sama guru saya, guru. Iya, aku tuh deket banget sama kamu, muridku. Sini, muridku. Kita jalan dulu sebentar ya, guys. Nah, ini dia tempatnya, takoyaki. Enak. Ini harga-harganya, guys. Lumayan mahal sih, karena ada yang seribuan gitu. Ini foto yang bikin takoyakinya. Ih, gak kelihatan sih. Nah, dia mulai memasukkan minyaknya ke dalam wajan. Bukan deng, dibersihin dulu wajannya biar bersih, biar gak ada rambut-rambut, rambut nenek, dan udah dimasukin minyaknya nih. Terus abis itu dimasukin adonannya ke dalam apaan itu ya? Tahu tempat nasi kuning kali ya, cetakan nasi kuning. Banyak euy. Nah, terus abis masukin cetakan, ditaruh ke situ tuh. Kemana tuh ye? Ke itu, kemana loyangnya? Enak banget tuh kayaknya meletak gitu kayaknya kan. Terus dimasukin cumi. Bukan, gurita. Enak juga. Terus dibalik-balik, nggak dibalik-balik. Oh, guritanya satu-satu, dapatnya nggak boleh dua-dua. Terus ada sosis juga, karena kita kan suka sosis. Mantul lah pokoknya. Terus satu-satu juga. Terus habis itu kita balik-balik biar nggak gosong di tengah. Nggak gosong di mana gitu pokoknya. Nah, dibalik-balik. Ih, keren banget dah, tangannya lihai gitu gak sih? Nah, terus kita bola-bolanya jadi agak matang. Terus bola-bolanya lucu tuh, kayak bola-bola yang dimainan-mainan gitu. Tinggal mancing-mancing. Belum 5 menit jatuh lagi. Diangkat deh abis itu. Dua-dua, biar cepet. Dua-dua, jatuh lagi. Satu lagi ambil. Terus ada kecap. Tambahin kecap. Ditambahin apa tuh ya? Ayam. Iya, ayam itu bener. Ayam suwir-suwir. Apa-apaan nih? Tahu apaan? Terus sama mayones. Iya, ini kayaknya mayones. Tambahin mayones banyak-banyak. Aduh, habis lagi nih mayones. Apa tar kasih itu air, Mbak? Kasih apa tuh, air. Biasanya gitu kalau udah mau habis kasih air, kocok-kocok. Tuh kan benar habis. Dibilangin ente mah enggak ngerti. Nah, terus pakai apa tuh, kuning-kuning, margarin kali, mentega. Iya, kasih mentega. Terus kasih mentega banyak-banyak. Terus pakai kecap lagi, ku pakai kecap lagi, kecap api, sama cabe, sama rumput laut. Bener apa kagak sih? Nah, terus habis itu dibungkus. Lalu kita makan. Bayar dulu, deng. Nah, iya, penampakan makanannya. Mantul gak? Aku mau makan dulu ya. Oke. Ini sosis. Wow, enak nggak? Belum ya. Oke. Tapi biasanya sih. Yuk makan yuk. Biasanya. Kamar lu bagus banget kok. Emang ini. Chan. Enak banget. Nggak boleh ngomong kasar. Lu suka yang sosis apa yang gurita? Belum, baru makan gurita doang. Ini gue lagi makan yang sosis. Enak banget gak sih, Pak? Kayak yang crispy banget gitu luarnya. Tapi jujur lu, review juga. Ini jujur enak gak? Enak. Literally. Ini enak. Literally. Ya, enggak mau kokbar. Bencong. Iya. Ih.
belum 5 menit. Panas ya? Gue pengen makan cuma nih. Kalian beli yang ini dah? Chan. Kenapa? Nah, enggak. Cuma crispy. Enak kan emang? Lumayan. Kasih informasi dong, Pak. Beli ini di mana, Pak? Jadi ini belinya di Pejaten Village. Eh, Kemang Village. Kenapa sih? Ini di Kemang Village. Orang kalau salah dikit dikoreksi banyak banget. Kalau orang bener enggak pernah kayak. Emang gitu ya, kan dikoreksi. Oh, santuy. Jiwa-jiwa santuy. Ini adanya di Kemang Village. Terus kalian kalau mau beli jangan pas lapar banget, nunggunya setengah jam sebelum lapar banget. Karena nanti apa yang di sini mau beli babe? Saya. Kamu harus beli juga sih. Enggak. Siapa yang mau? Siapa yang di sini mau beli bubble? Saya. Awas aja nih, jangan sampai sumpit ini menyentuh pipi Anda. Tapi itu atlet pun makannya harus dijaga, guys. Iya aja kan? Ini parah sih, ntar aku olahraga nyampe. Kita emang harus bawa olahraga ya, Pak, karena kita selalu olahraga. Fatin ini mencemirkan bahwa yang muda aja olahraga. Karena sebagai duta olahraga gimana harapan? Iya, karena gue kebawa dari lo juga sih. Lo sebagai duta olahraga ngebikin gue semakin kayak, oh gue harus emang harus tiap hari tuh aktif ya. Ya, ayo kawan-kawan, mari kita berolahraga minimal 5 menit sehari. Betul. Tapi makan juga, makan terus. Iya, 5 menit sekali. Aduh, gue yang sosis ya. Pulang? Oh ya. Aku dia panik. Alhamdulillah. Ini last bite ya, guys. Aku naik. Odong, odong. Aku naik. Odong, odong. Lanjut, kita mau beli jus ha, biar kita sehat ha. Biasanya minum teh jus, teh sisri. Ini kita harus hidup sehat, guys. Jadi kita harus beli minuman jus segar. Guys, kamu mau beli apa? Mau beli kayak dia tuh cold press gitu isinya. Apa? Dia tuh cold press. Cold press. Tanya dong sama kakaknya dong. Cold press. Cold press. Cold press itu apa, Pak? Cold press itu teknik pembuatan jus, tapi bukan dengan teknik centrifugal atau teknik blender biasa, tapi di press dalam keadaan dingin. Oh. Jadi nutrisinya tidak berkurang. Iya, udah pasti tidak berkurang, karena kalau pakai yang teknik biasa itu pasti memuai, ada pemanasan karena pisaunya. Bagus, bagus. Hebat kamu nyari jusnya. Terbaik. Wow, keren. Ini harganya, guys. 50.000. Waduh, bisa 25 beli teh jus ini. Ini Fatin lagi beli jus, bisa bikin karena dia mau sehat. Terus kita mau beli bubble. Kontras ya. Enggak apa-apa, enggak. Aku juga beli gak jus selalu kan. Aku nanti juga itu jus. Tapi nanti. Enggak selalu kan bubble. Karena teman-teman jangan kering-kering ya, minum gitu karena full, karena banyak tinggi akan gula ya, masih Pak? Wih, bener banget, nanti kamu bisa kena diabetes, guys. Kalian harus diiringi dengan pola hidup yang lebih sehat. Jangan olahraga juga ya, nggak sih? Iya banget, guys. Olahraga kamu tuh bisa aja seperti lari, bisa juga kamu meminum jus-jus yang sehat seperti Fatin. Emang Fatin ini sampai selanjutnya. Dan juga Rafa, thank you ya udah menginspirasi kita semua. Ya, thank you banget ya. Kita bakalan beli jus sehat terus. Thank you. Bubble tapi masih terbaik sih. Hah? Bukan, saya yang ngomong, bukan. Jadi kita mau nyobain jus karena kan kita suka banget sama jus. Tuh, kan lagi minum jus. Ini. Oh, kering habis. Kita minum dulu ya. Enak. Ini rasa stroberi. Enak gak? Coba ya. Dari mana naikin?
seger, sehat, kuat, kurus. Zakatonik A, B, C. Astagfirullahaladzim. Kita ke toilet dulu guys. Nah, abis toilet kita lanjut lagi yuk. Ya, benar, kita mau makan. Tapi mau main gak? Mau capek boneka gak? Gak tahu gak sih kemungkinan dapetnya berapa persen? Berapa? Kurang dari 30. Tapi tau gak cara supaya dapetnya? Gimana? Kamu pencetnya jadi dua kali, tuk-tuk gitu. Sumpah, ada tahu di YouTube kan? Tapi gue bohong. Ah? Itu kata emangnya temen gue gitu. Guys, tadi kita naik tangga jalan. Ribet banget, berempat. Mama rempong banget sama. Kita mau ini ke mall selanjutnya. Enggak. Ke mall sini aja ya. Iya. Ya kan, Ti, bisa kan nanti? Bisa pulangnya. Semua bisa kok buat lu, Kak. Iya, jangan marah-marah dong. Santai. Gimana nih Aci Resti? Gimana sih Aci Resti nih? Mana rambutnya udah sama lagi. Yuhu, aku mau beli bubble. Enak. Itu lagi direbus bubble-nya. Terus ini udah jadi. Yeay. Terus wah, dan aku mau tusuk. Tus. Mantul. Jadi gimana gimana? Tolong diceritakan. Yang terkenal yang mana minumannya buah. Tapi kita mau main games habis ini. Mau lihat games-nya yang seru? Enggak. Terus kita mau minum. Jadinya aku cobain ya. Coba ini ya. Enak. Guys, jadi ini coba yang cheese dulu. Yang ini cheese macchiato Ovaltine. Super enak banget, kok murah harganya Rp25.000. Murah bagi lu, Rp25.000 mahal, kocak. Tapi murahan ini kan, cappuccino cincau. Boceng sama pompa. Iya. Ini lagi, utang. Iya, emang boceng kan. Sekarang 6.000 udah kayaknya. Yang ini apa nih? Rp25.000 udah include sama geprek. Ini apa ya? Tadi lu pesan apa? Ini tadi gua pesan apa sih dia? Brown sugar. Kita coba. Gimana rasanya? Berasa mantul. Gede banget permainannya. Yang mana dulu ya? Oh, kita main ini dulu guys. Apa nggak tahu namanya RFX namanya? Tahu pokoknya dia nggak boleh sampai gol lah gitu. Nah, di sini ada mainan bola basket. Kita mau main bola basket dulu nih guys. Jadi kita mau main basket. Lihat kita sudah seperti atlet-atlet pada umumnya. Bedanya kalau atlet kan latihannya di lapangan. Kalau kita latihannya di taman bermain. Keren kan? Jadi skornya tuh banyak kan Fatin, tapi dapetnya tuh dapet banyak kan aku. Aku lima tiga dia. Iya, sama sih. Empat. Jadi menang. Sebelum kepancingan ternyata ada yang mau main capit boneka guys. Kita lihat yuk, siapa tahu dia dapet nih. Semangat. Ayo bisa. Bisa. Iya, naik. Yes. Alhamdulillah ya ampun ya. Ayo gigit.
dia kolam empangnya guys. Ikannya banyak banget dan gede-gede semua. Kita habis main memancing. Memancing keributan netizen. Oh my god. Lu mau memancing keributan. Itu gelangnya itu poin semua guys. Apa? Iya. Lu mau memancing keributan. Memancing keributan aku. Suka aku. Gimana tadi? Dengar banget ya Allah. Ikannya banyak banget. Lu jual ya jadi negara. Negara. Dan cupang kan dapat tepuk gua. Iya, ikan cupang emang enggak internasional kan itu sumpah itu ibu-ibu kayak main olahraga tadi tapi dapetnya berapa tiketnya segini doang. Allahu Akbar, udah pada putus tangan. Lanjut lagi, kita mau main nah pukul-pukulan. Jadi siapa kenceng nanti bakalan dapet gede nih. Dulu ya. Aci, ya elah segala dijatuhin, ya ampun. Yuk, jangan lemes-lemes, Ci. Yuk, satu, tiga. Ya, cepur doang. Nggak usah emosi, Bu. Lanjut lagi, semangat kerja ya abang-abang. Coba. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dapat buat gue ya. Di sini berempat bisa enggak sih berempat? Muat-muat. Sleeping. Thank you.
gitu aja guys, main-main kita sama jajan-jajan kita. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Dan jangan di skip juga kalau ada vlog atau apapun dari Arafa. Bagus, dadah, see you next video. Bye. Jangan lupa juga subscribe YouTube channel aku. Iya, iya, ada di sini, nanti aku taruh kalau jarang upload guys. Oh ya, jarang upload, gak apa-apa guys. Nonton aja video itu terus gitu, karena gak bakalan membosankan. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.